Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang di channel Akal Plays. Channel tutorial tanpa basa-basi. Kesempatan kali ini, aku akan mereview update Gold Hand versi terbaru, yaitu versi 225B2. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya, jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Dukungan kalian sangat membantu aku untuk terus semangat membuat tutorial lainnya, terima kasih. Beberapa jam lalu saat video ini dibuat, Sistro baru saja merilis update Gold Hand versi terbaru, yaitu versi 225B2. Dari nama versinya, bisa kita tahu ini masih versi beta, jadi pastinya bakalan ada versi stable-nya nanti. Oke, langsung saja kita lihat fitur terbaru dan perubahan apa saja yang ada di versi ini. Oke, sekarang kita ke PS4. Pertama tentunya kita cache ulang host exploit dengan versi terbaru. Untuk kalian yang belum tahu cara update atau ganti exploit host, bisa lihat video tutorial aku yang ini, atau yang ini, link di deskripsi. Di sini aku akan menggunakan exploit host Chameleon, karena payload Gold Hand yang ada di exploit host ini sudah diupdate ke versi 225B2. Oke, sekarang Gold Hand sudah aktif. Mari kita lihat menu Gold Hand-nya seperti apa. Sebelum lanjut, untuk kalian pengguna dongle ESP8266, aku sudah buatkan update exploit host Gold Hand versi 225B2. Tampilannya sama dengan sebelumnya. Untuk link file bin, aku taruh di deskripsi. Dan cara flash file bin bagi yang belum tahu, bisa kalian lihat di video aku yang ini. Untuk kalian pengguna dongle ESP32, nanti kalian tunggu saja exploit host punya Chameleon, katanya masih dalam proses pembuatan. Nanti link downloadnya aku taruh di deskripsi jika sudah dirilis. Oke, kita lanjut. Sepintas kita lihat di sini ada ketambahan satu menu, yaitu Game Overlay. Sebelum masuk ke menu baru ini, kita cek dulu satu persatu menu lama yang sudah ada. Ternyata di menu lama tidak ada perubahan, masih sama seperti versi sebelumnya. Kalau kita lihat di changelog juga, memang hanya ada satu perubahan yang ada di versi baru ini dibandingkan dengan versi sebelumnya, yaitu penambahan FPS counter. Oke, sekarang kita lihat menu game overlay ini. Sesuai yang tertulis di sini, di menu baru ini kita bisa mengaktifkan tampilan FPS counter saat bermain game. Untuk kalian yang belum tahu apa itu FPS, jadi FPS sendiri adalah satuan angka yang menunjukkan gerakan gambar dalam 1 detik di suatu bingkai layar. Semakin tinggi angka FPS, maka kualitas gambar pada game yang dimainkan semakin bagus. Yang paling menonjol adalah, pergerakan di dalam game semakin mulus. Berikut perbandingan maksimal FPS yang bisa ditampilkan di PS4 tipe Pro dan tipe Slim. Untuk PS4 Pro, mendukung maksimal FPS sampai dengan 60 FPS. Sedangkan PS4 Slim hanya setengahnya saja, yaitu 30 FPS. Di sini aku menggunakan PS4 Slim, nanti sama-sama kita lihat, apakah benar maksimal FPS-nya hanya sampai 30. Oke, kembali ke menu FPS Counter. Bisa kita lihat tulisan kecil di bawah ini, kalau menu ini tidak bisa diaktifkan jika gamenya sudah berjalan. Jadi untuk melakukan perubahan di menu ini, harus sebelum kalian menjalankan game. Oke, sekarang langsung kita coba menu fitur FPS counter ini. Di sini aku akan coba main 3 game, salah satunya adalah game 2 dimensi, yaitu Street of Rage. Sekedar mengingatkan kembali di sini aku menggunakan PS2 Slim. Oke, mulai dari game pertama, yaitu Horizon Forbidden West. Bisa kita lihat di sudut kiri atas,
tampilan FPS counternya. Dan di sini kita mendapatkan sampai 60 FPS. Ini status FPS saat di tampilan menu utama game. Sekarang kita coba saat bermain, apakah masih tetap sama? Bisa kita lihat di sini ternyata FPS turun, mentok di 30 FPS. Sekarang kita lanjut ke game berikutnya, yaitu God of War. Kita bisa lihat di sini, beda dengan Horizon Forbidden West, di menu utama game saja udah mentok di 30 FPS, apalagi saat game dimainkan. Dan ternyata benar, mentok di 30 FPS. Oke, terakhir, sekarang kita ke game 2 dimensi, yaitu Street of Rage. Di menu utama game kita mendapatkan 60 FPS. Bagaimana kalau saat dimainkan? Ternyata kita tetap mendapatkan 60 FPS. Jadi untuk gender game 2 dimensi seperti Street of Rage ini misalnya, kita bisa mendapatkan 60 FPS di PS4 Slim. Apakah sama juga di game 2 dimensi lain? Nanti kalian coba sendiri, lalu tulis hasilnya di kolom komentar. Oke, itulah review aku terkait update Gold Hand versi 2.25b2, dan sekaligus pengetesan fitur baru FPS counter ke beberapa gender game seperti yang sudah kalian lihat tadi. Seperti biasa, kalau ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jika kalian punya saran ide untuk konten PS4 Hand berikutnya. Kalau channel ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh konten seperti yang ada di channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, aku akhiri video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih.